Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini masih ada requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram, yaitu dari channel Toha Channel ya, Mas Toha ini. Tak sangka terharu bahagia ceritaku bersama Boys of Stride GDT. Jadi, Abang Toha ini pergi ke stadium GDT, guys. Dan itu membuat saya tuh kayak, wow, Bang Toha keren banget sih bisa kesana dan bisa nonton gitu kan pertandingan GDT dan Sabah seperti itu. Dan di sini ya, saya ingin menonton juga bagaimana, kenapa gitu kan, kok bisa gitu kan Mas Toha ini terharu dan bahagia ya kan bersama dengan Boys of Stride GDT. Nah langsung saja guys, saya sudah penasaran, jom kita tengok videonya bersama, let's go. Ini adalah suasana kami bersama Boy of Stride. Wow. Skor? Berapa skor ini? Berapa skor ini hari? 2-1. Kenapa harus ada satunya, kenapa? Tahu. 3-0. Saya 3-1. Oh, oh, ada yang plan sudah 3-0. Wow, keren tebakannya itu, feelingnya dapat banget gitu. Tadi di luar rame, ada yang bagi satu. Kenapa harus bagi satu? Satu ini cukup, Bun. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak buat para sahabat-sahabatku yang ada di Johor, khususnya Boy of Stride yang okay. Telah sudi menerima saya di sana ya. Dan okay. Semua orangnya sangat ramah-ramah sekali. Bahkan beberapa kawan sahabat Boy of Stride ada yang kenal saya juga. Eh Wak Lur, sudah ada di sini. Wah, Wak Lur ternyata ada di sini begitu. Itu mungkin beberapa sahabat yang mungkin sudah lihat. Mengenal. Ah, betul betul. Terima kasih betul. Boy of Stride, terima kasih banyak sekali. Dan mudah-mudahan Boy of Stride kedepannya semakin maju jaya. Amin. Dan mudah-mudahan juga pasukan Harimau Selatan bisa mencipta sejarah lagi, mendapatkan Piala Asia, Piala Champion Asia tahun depan dan mendapatkan Piala Malaysia tahun ini. Amin ya. Amin. Mudah-mudahan doanya. Off street. Mantap Mas. Mantap, mantap. Tak payah malu-malu Mas. Senang enggak? Senang Mas. Senang tenang. Senang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kayak kayak wajahnya tuh kayak terharu banget ya. Istilahnya orang Indonesia, tapi istilahnya dikerumuni orang-orang Malaysia guys, yang mereka adalah saudara kita juga gitu kan. Wow. Di luar stadion ya, jadi kita belum masuk stadion. Jadi penyokong Harimau Selatan ada juga awe-awe yang cantik manis loh ini, nanti saya sorotkan ya. Dan ini suasana di luar ya. Wow. Bang. Ramai banget ya. Komen sedikit ini hari berapa skor? Berapa skor ini hari? 2-1. Kenapa harus ada satunya, kenapa? Tahu. Saya tahu. 3-0. 3-0 ya. Paling kurang 5 lah. 3 atau 5. Kalau saya 3. Wow. 3-1. Tadi di luar rame, ada yang bagi satu. Kenapa harus bagi satu? Satu ini cukup pun. Oh, biar kosong tuh kesian enggak. Kok gitu ya? Namanya pertandingan kan. Wow. Serunya permainan bola tuh seperti ini guys, supporternya yang kayak gini nih. Ini seru banget asli. Lompat, lompat, lompat. Oke. Sangat senang sekali ya Mas Toha di sini ya, keren banget. Dan yang pakai peci hanya Mas Toha aja nih, keren. Ciri khasnya dia ya guys ya. Sama kayak di kampung-kampung di sini juga banyak orang-orang memang seperti Mas Toha ini, kemana-mana pakai kopiah, pakai topi ya. Masya Allah, serenok. Allah. Oke.
Aduh, merinding guys, asli merinding banget, ya Allah. Keren. Kenapa kalau nonton supporter kayak gini tuh pasti kayak wow. Semangatnya itu pasti berkobar gitu. Woo! Mantap. Keren sih. Asli, seru banget. Seru, seru, seru. Keren. Kekompakannya itu loh guys, keren banget mereka itu. Sayang suaranya di sini kurang jelas ya guys ya. La 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 la. Okay. Emang banyak cowoknya di sini ya guys ya. Karena namanya Boy of Stride, JDT. Keren, keren. La 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 la. Menyenangkan sekali asli. Jingkra-jingkra lompat. Menyenangkan. Mantap. Meriah banget sih guys asli. Berjuanglah ya. Berjuanglah. Ayayayo. Ayayayo. Berjuanglah. Berjuanglah. Keren. Oh negeriku, berjuanglah. Berjuanglah. Ah itu apa guys? Oke, oh negeriku lagi. Sebelum oh negeriku apa ya? Nggak kedengeran di sini ya. Ayai, wow. Meriah banget sih asli.
Oyo oyo, gak ngerti sih. Berjuanglah. Liriknya nggak kedengeran guys di sini ya, untuk yang sebelum Oh Negeriku ya. Berjuanglah, berjuanglah. Mantap. Wow. Ya, happy banget pasti. Menyenangkan. Ojo. Oke. Berjuanglah. Nah, itu apa ya guys? Udu-udu atau apa ya? Berjuanglah, berjuanglah. Oh, yeah. Oh, ini penyemangat para pemain ya guys ya, suara supporter yang memang menggebu-gebu ya, ya untuk membangunkan semangat daripada pemain-pemain mereka seperti itu. Semua klub pasti ada ya, dan itu yang membuat istilahnya semangat para pemain. Semakin banyak fans, semakin banyak istilahnya semangat yang dikobarkan ya. Oke. Oh negeriku. Wow. Beda lagi nih guys lagunya. Oke. Seronok banget. Lalala, lalala, lalala. Wow. Keren banget asli. Seru. Dan kebanyakan di sini juga anak-anak muda ya guys ya. Enak banget. Wow. Di ini adalah store. Keren guys. Tempat menjual baju-baju. Dan di sini oke, ada sepatu juga ya. Oh. Jadi ini kasut-kasut para pemain yang not for sale. Nah, ditaruh di sini. Oke. Okay. Ini kasut Luciano Figueroa. Oke. Okay. Pemain GDT yang sangat-sangat bagus sekali. Oke. Okay. Terus di situ juga ada kasut para pemain ya. Itu kenapa ada botol di situ ya guys ya? Jadi di sini adalah ini para penyokong pasukan Harimau Selatan ya, dia memakai okay. baju hitam. Di sini namanya apa ya, Boy of Street Lur. Masya Allah, sangat luar biasa. Dan ini adalah sesi pengambilan gambar dulu ya. Masya Allah, luar biasa meriahnya ya. Keren. Asli guys, kalau di situ pasti terharu ya kan, bahagia gitu di situ, menyenangkan. Bisa sampai di sini ya, masya Allah, suasana sangat meriah sekali ya. Ini pasti nanti kalau malam hari sangat-sangat meriah sekali. Oke, berarti ini sore hari ya guys ya. Alhamdulillah. Saya kurang tahu juga ini sore hari apa siang hari atau tengah hari ya kan. Jadi di sini kita bisa membeli t-shirt dulu ya. Wow. Harga sepatunya guys 45.000 ya kan, 29.000 ringgit. Wow. Mahal banget ya. Karena udah dipakai pemain daripada di GDT ya kan. Ini saya enggak berani cakap keras-keras, lur, ini rame ya. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi Mas Toha yang merasakan terharu, bahagia
Dan ya, cerita bersama dengan Boy of Straight GDT, guys. Memang seru banget. Saya aja di sini yang istilahnya menonton video daripada Mas Toha ini itu merasakan gitu kan betapa menggebunya semangat daripada supporter ya kan GDT ini, guys. Dan Mas Toha juga pasti merasakan itu juga. Dan saya lihat temannya Mas Toha itu kayak gimana ya, perasaannya itu kayak mau nangis gitu. Kayak udah gak berkata-kata gitu loh, guys ya. Yang pertama kali di video pertama kali ya kan, di part pertama itu. Jadi bisa digambarkan bahwasannya terharu bahagia itu, terharu senang dan lain sebagainya pasti campur aduk di situ, guys. Karena kenapa, Mas Toha ini juga baru pertama kali ke stadium GDT bersama teman-temannya juga. Dan istilahnya di situ ketemu dengan Boy of Straight GDT, guys. Nah di situ pasti menggebu-gebu semangatnya. Wow. Kayak serasa nonton bola di Indonesia juga seperti itu ya, guys ya. Supporter-supporternya itu kalau sudah menyanyikan ya kan yel-yel mereka, lagu-lagu khas mereka, itu ketika saya nonton mereka juga bakalan menggebu-gebu. Dan itulah yang menjadi penyemangat pada pemain-pemain sepak bola yang ada di klub kita seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin itu saja video kali ini, guys. Kalau menurut saya keren banget sih Mas Toha ini bisa jalan ke sana gitu kan. Gimana komentar teman-teman sekalian? Langsung saja komen di bawah. Pendukung mana teman-teman sekalian? Langsung saja komen di bawah biar saya tahu juga ya kan. Saya pencinta Sabah, Cak. Saya pencinta Perak lah dan lain sebagainya. Silahkan komen di bawah, ramaikan komennya ya, guys ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.